Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Alfie Best Junior, miliarder Inggris menghebohkan penggemarnya usai memutuskan bersyahadat. Keputusan Alfie untuk menjadi mualaf berawal saat melihat ibu dari temannya yang mengucapkan dua kalimat syahadat di masjid. Pengakuan ini disampaikan Alfie saat menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Stephen Sully. Dalam video itu, Alfie menceritakan perjalanan spiritualnya. Pemuda kaya itu mengatakan bahwa awalnya dia menganut agama Kristen. Namun dalam menjalani kehidupan, Alfie tidak mengikuti ajaran dalam agamanya. Dia pun merasa seperti kehilangan arah dan tidak ada yang membimbingnya. "Jadi saya Kristen. Saya tidak terlalu religius dalam hal apapun, tapi saya seorang Kristen. Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Tidak pernah ada yang benar-benar memberitahu saya apa yang harus dan tidak boleh saya lakukan seperti petunjuk dalam hidup," kata Alfie. Kemudian saat Alfie sedang berlibur bersama temannya, ibu salah satu dari sahabatnya ini ingin bersyahadat di salah satu masjid di London. Merasa penasaran, dia kemudian mengikuti proses tersebut dan ini menjadi pertama kalinya masuk ke masjid. "Saya pergi ke masjid pertama kali dengan salah satu teman saya dan ibunya hendak bersyahadat. Saya bilang akan ikut masuk untuk melihat. Saya ingin melihat bagaimana itu, karena saya sangat berpikiran terbuka," jelas Alfie. Melihat ibu sahabatnya bersyahadat di masjid, Alfie merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan di tempat lainnya. Selain itu, dia juga seperti menemukan sesuatu yang telah hilang dalam hidupnya selama ini. "Dan saya benar-benar merasakan sesuatu di masjid yang belum pernah saya rasakan di tempat lain. Saya pikir mungkin inilah sesuatu yang hilang itu," ujar Alfie. Dari situ, Alfie mulai tertarik dengan agama Islam. Secara perlahan pemuda ini membaca Al-Quran dan merasa tertarik hingga memutuskan untuk menjadi mualaf. "Kemudian saya ambil Al-Quran dan saya mulai membacanya. Saya suka moral, rasa hormat, petunjuk yang Al-Quran berikan dan saya merasa cocok dengan itu," ungkap Alfie. "Ketika saya bersyahadat, saya ditanya oleh imam, mengapa saya masuk Islam dan jawabannya sederhana. Hanya Tuhanlah yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dialah yang membawa saya ke masjid dan membiarkan saya masuk," tandasnya. Itulah tadi kisah mualafnya miliarder asal Inggris, Alfie Best Junior. Semoga kita bisa ambil ilmu dan menambah iman kita. Allahu a'lam bisawab.